Dari akun media sosial jurnalis 16 Banding 9 terlihat aksi pencurian kendaraan bermotor. Kamera CCTV yang merekam pada pukul 4 lewat 22 menit itu terjadi di Kampung Rawa Sawah 3, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kejadian tersebut, dua pelaku yang datang dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Salah satu rekan pelaku beraksi untuk mengambil motor curian, serta satu pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk mengawasi lingkungan sekitarnya. Tidak lama kemudian, pelaku berhasil membawa keluar sepeda motor jenis matic berwarna hitam. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.